Kemudian ada deklarasi Jepang yang tahu bahwa ini menjadi sebuah pemandangan yang menarik. Saat kawan-kawan melakukan deklarasi di hotel mewah di bintang 5, kami kawan-kawan muda, kami pendukung Pak Ganjar, kita asik-asikan saja di jalan, di pinggir jalan. Artinya dengan semangat, kami ingin untuk bersama-sama membersamai, mencium aroma keringat rakyat, tertawa dan menangis bersama masyarakat. Dan itu potret yang kami berusaha gambarkan hari ini, bahwa Pak Ganjar setia bersama rakyat, setia berjuang bersama masyarakat Indonesia, dan anak-anak Surabaya paham itu. Ini saya war untuk mereka atau gimana Pak? Oh enggak, saya sudah bilang tadi, memang ini sebuah acara rutin, mana kami ingin belajar tentang kesetiaan dari Pak Ganjar. Kalau ini dianggap sebagai sebuah cyber, berarti kami juga bingung juga. Kami tidak melakukan apa-apa yang serius, kami having fun, kami bersukaria, kita mengumpulkan teman-teman muda, belajar bareng, dan Kota Surabaya memang selama ini menjadi salah satu basis pendukung dari Pak Ganjar yang sangat solid. Maka hari ini saat tiba-tiba ada banyak orang yang datang ke Hotel Majapahit, ya ini di luar keseharian dan aktivitas kami di Kota Surabaya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.